Hai, selamat pagi, salam sejahtera. Makin hari makin panas, makin hari makin menjelang, makin mendekat PRU 15. Terkini yang di Pertuan Agong telah pun bertitah, kebuah duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong bertitah di Singapura. Dalam lawatan rasmi Baginda di Singapura, Baginda telah pun bertitah mengarahkan semua rakyat Malaysia yang menetap di Singapura supaya dapat pulang menunaikan tanggungjawab mengundi. Dengan ini aku fikir, dengan titah kebuah duli maha mulia yang di Pertuan Agong ini, maka Singapura mungkin akan memberikan cuti khas kepada rakyat Malaysia untuk pulang mengundi. Dengan ini juga dapat dilihat betapa seriusnya yang di Pertuan Agong mahu supaya rakyat Malaysia sama-sama ramai-ramai meningkatkan peratus membuang undi pada PRU kali ini. Kelihatan Baginda tidak mahu berlaku. Sekali lagi, kejadian yang telah berlaku di PRN Johor dan Melaka dengan peratusan undi yang amat kurang menyebabkan Barisan Nasional menang 2/3 daripada kerusi yang ada di sana, bukan kerana Barisan Nasional menang atas populariti ataupun kehendak keinginan rakyat sendiri, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, terutamanya bilangan peratusan mengundi yang amat rendah menyebabkan begitu besarnya kemenangan Barisan Nasional dalam PRN Johor dan Melaka. Jadi secara pribadi pendapat aku, dengan peningkatan peratusan mengundi dan sehinggakan kebuah duli yang maha mulia di Pertuan Agong menyeru dan bertitah sendiri untuk mengarahkan rakyat Malaysia pulang mengundi, aku fikir ini akan memberikan tamparan yang besar, yang kuat kepada Barisan Nasional, khususnya UMNO, untuk menjengah kemenangan. Kerana seperti yang dinyatakan oleh Regi JC Ritaudin semalam, ada beberapa perkara yang menunjukkan Barisan Nasional bakal dibelasah teruk dalam PRU 15 kali ini. Antaranya ialah rakyat sudah bersedia untuk turun mengundi beramai-ramai. Dengan maklumat terkini ini, kita fikir Barisan Nasional dan khususnya UMNO akan sukar untuk dapat memenangi 2/3 daripada kerusi parlimen. Yang menjadi persoalan ialah, sekiranya seperti yang dijangka juga oleh Zaid Hamidi, bahawa sukar untuk mendapat kerajaan di parlimen pada PRU kali ini. PRU kali ini mungkin keputusannya menyebabkan parlimen tergantung kerana tidak ada satu-satu gabungan yang bakal menjadi kuasa dominan di dalam parlimen. Persoalan dia ialah siapakah kerajaan yang akan membentuk dengan apakah bentuknya. Adakah kerajaan perpaduan seperti yang pernah dicadangkan oleh Tun Mahathir Mohamad akan muncul dan itulah yang akan memimpin negara? Ataukah UMNO Barisan Nasional akan bekerjasama pula dengan Pakatan Harapan? Ini yang sering menjadi polemik dan persepsi yang hebat di mana-mana pada waktu ini. Di kedai kopi, kedai minum di mana-mana sekarang ini sibuk bercerita tentang pencalonan calon-calon yang dicalonkan di mana-mana. Antara yang paling hot ialah apabila melibatkan Azmin Ali, Zuraida di Gombak dan di Petaling atau di Ampang, maafkan saya, di Gombak dan di Ampang. Persoalannya, siapakah yang akan menentang mereka di sana? Wah, itu hebat dan luar biasa. Pada pendapat anda semua, siapakah yang sesuai menentang Azmin Ali dan Zuraida di Gombak dan di Ampang? Karena pada pendapat saya, Azmin Ali perlu ditentang oleh
orang yang mempunyai kuasa pengaruh yang sama kuat seimbang dengan beliau. Selain daripada itu, Zuraida juga patut ditentang oleh orang yang juga besar. Antara yang disebut-sebut yang akan menentang mereka ialah Nurul Izzah dan juga Menteri Besar Selangor sendiri. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu pada kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Isu paling hangat pada petang ini ialah tentang kedudukan Zahid Najib Tun Razak di Parlimen Pekan. Kalau sebelum ini drama yang paling hangat melibatkan dua perkara. Pertama, apabila peguam Najib mengutarakan hak Najib untuk menghadiri parlimen. Sidang parlimen, walau bagaimanapun, ianya telah pun lebur begitu saja kerana belum sempat berbuat apa-apa, parlimen sudah dibubarkan. Jadi, jangan salahkan PH, jangan salahkan DAP, salahkan siapa yang nak sangat parlimen itu dibubar dengan segera. Najib, salahkan orang kamu kerana merekalah yang membubarkan parlimen sebelum Najib sempat merasa untuk kali terakhir masuk mengikuti proceeding bahas di Dewan Rakyat. Selain daripada itu, yang kedua ialah apabila ada ura-ura mengatakan bahawa spekulasi ini hampir benar apabila dikabarkan Najib disenaraikan lima daripada calon ataupun salah seorang daripada lima calon di Parlimen Pekan yang akan bertanding untuk PRU15 kali ini. Walau bagaimanapun, selepas mendengar pencalonan tersebut, semua pemerhati politik, semua pengamal undang-undang bangkit dengan serta-merta menentang dan tidak bersetuju. Bahkan ada yang keluarkan semua isi buku-buku perlembagaan kerana bagi mereka terbukti Najib Tun Razak sudah tidak layak lagi menjadi calon kerana telah pun menjadi banduan yang sah. Telah menjadi banduan yang sah. Bahkan Anwar Ibrahim menyindir Najib, menyindir peguam-peguam Najib supaya Najib diberikan buku perlembagaan. Mana tahu mereka sudah lupa isi perlembagaan tersebut, yaitu seorang banduan dan juga denda lebih daripada 2,000, sudah tidak dapat melayakkan beliau menjadi ahli parlimen lagi. Jadi yang menariknya pada petang ini, saudara-saudara sekalian, ialah ada laporan mengatakan bahawa apa yang berlaku selepas ini, yang akan mewakili Najib di Parlimen Pekan siapa lagi kalau bukan legasinya sendiri, yaitu Nizar Najib. Ada laporan mengatakan sudah menghampiri kemungkinan 100% legasi Najib di Parlimen Pekan akan diteruskan oleh anaknya, yaitu Nizar Najib. Persoalannya sekarang ialah, adakah Nizar akan diterima seperti bosku di Parlimen Pekan? Ada orang kata, mungkin aura Najib bosku hanya untuk Najib sahaja. Tapi jangan lupa, ada beberapa contoh yang mana bapaknya di penjara, anaknya berpejuang berpolitik boleh menang. Paling senang kita bandingkan saja dengan presiden, bekas presiden Filipina Marcos yang telah disumbat ke penjara kerana kes menyalahgunakan wang kerajaan. Tapi anaknya Marcos Jr. telah pun menang dalam pemilihan presiden Filipina walaupun bapaknya terbukti bersalah dan dimasukkan penjara. Apakah anak Najib juga akan mengalami nasib baik seperti itu, menang untuk Parlimen Pekan kalau dia menjadi calon, ataupun ini akan membawa bencana besar kepada Barisan Nasional dan khususnya Parlimen Pekan kerana mungkin juga ahli politik akan menjadikan bahan itu, yaitu legasi Najib,
dan mungkin kemungkinan mereka akan menggunakan bahan itu menjadi bahan kampanye dalam pilihan raya kali ini, yang mana mereka mungkin akan mengatakan bahwa kalau Nizar menang, mungkin dia akan membalas dendam ataupun dia mungkin akan bertindak untuk mencari jalan membebaskan bapaknya. Nah, mungkin itu akan menjadi bahan di dalam kampanye pilihan raya kali ini. Jadi siapa tahu, aku pun tak tahu. Walau bagaimanapun, kita lihat nanti, tepat pada 5 hari bulan November ini, akan ada pencalonan. Penamaan calon, disitulah penentuan siapa yang akan menggantikan Najib. Menangkah dia? Terpulang pada kita semua. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Tinggalkan komen anda, kita jumpa lagi.